Sudah mulai ya? Maaf, lagi nyobain mesin cuci baru. Aku mau pembukaan dulu ya. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di part sebelumnya, kita sudah dekorasi lantai 1 dan 2. Sekarang kita lanjutin yuk lantai 2 yang bagian kamar sama lantai 3. Eits, bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe yuk. Sama like dan komen juga, biar aku semakin semangat kontennya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat menyaksikan ya. Nah, ruangan yang paling pojok ini ruangan yang paling besar guys. Di sini aku mau bikin kamar buat ayah bunda sama kamar buat babynya. Pertama aku ambil gorden sama kasurnya guys. Setelah itu aku kasih meja rias buat dandan bunda ya. Ini aku nemuin meja rias yang lucu ya, terus cocok juga sama kasurnya. Nah itu kan masih ada space kecil, aku kasih lampu aja di situ. Terus bagian meja riasnya ini aku lengkapin ya, dengan sisir, dengan parfum, terus hand body lotion dan lain-lain. Di atasnya ini aku mau taruh tatakan buat meletakkan barang-barang kayak radio sama hiasan-hiasan gitu ya guys. Nah ini aku taruh hiasan kerang dan bunga kecil. Jangan lupa kalau di dalam ruangan yang terpenting yaitu lampu guys. Ini aku kasih lampu gantung ya, yang berwarna coklat biar serasi sama kasur dan mejanya. Ada lagi nih hiasan dinding pengusir mimpi buruk. Aku taruh aja di deket lampu ya guys, di atas. Nih aku taruh juga jam dinding biar selalu on time. Hiasan dinding sudah penuh ya. Sekarang kita tinggal menghias bagian bawah. Ini aku kasih karpet, terus aku kasih meja sama sofa kecil. Nah buat santai gitu di kamar. Biar mejanya nggak kosong, ini aku mau taruh minuman guys. Mau aku kasih makanan cuma nggak muat, jadi minuman aja ya. Nah selesai deh, tinggal ruangan yang kecil itu. Itu rencana mau aku buat ruangan baby guys. Jadi pertama kita kasih kasur babynya. Ini ada nih kasur baby, lucu banget ya. Gak bisa bayangin ada baby bobok di situ. Nah terus ada mainan baby nih, mainan gantung. Aku taruh di atas kasurnya, jadi pas babynya tidur tuh bisa sambil lihat mainannya guys. Nah buat meletakkan popok-popok dan lain sebagainya, aku membutuhkan lemari di sampingnya. Ini aku cari lemari yang pas ukurannya dan cocok ya guys. Nah habis dikasih lemari, kita isi deh lemarinya dengan perlengkapan bayi seperti lap-lap kecil. Terus aku kasih tisu juga. Habis itu aku kasih pampers di atasnya. Bagian paling atas aku taruh boneka-boneka lucu. Nah selesai deh, tinggal kasih karpet di bawahnya. Buat mengisi dinding yang kosong, aku kasih lukisan kecil sama hiasan dinding. Ruangan si baby sudah selesai. Terus aku mau nambahin stroller di situ. Nah gitu buat duduk si babynya. Tapi menurutku ruangannya masih terlalu kosong guys. Jadi ini aku tambahin sofa satu lagi ya, biar kanan kiri. Nah ini dia ruangan ayah sama bunda sama ruangan baby jadi satu. Gimana guys menurut kalian, cantik gak? Sekarang kita lanjut yuk dekorasi di ruangan paling atas di lantai 3. Nah di ruangan lantai 3 ini rencana aku mau buat tempat kerja buat ayah, terus sama buat mainan anak-anak. Untuk wallpaper sama lantainya ini udah aku rubah ya guys, sesuai dengan yang di bawah. Pertama ini aku mau ngasih lampu dulu di pojokan, karena di pojokan tuh space-nya kecil banget, jadi aku mau taruh lampu aja di situ. Terus aku mau kasih tanaman gantung juga di bagian kanan dan kiri ya guys.
Berhubung ruangannya nggak terlalu luas, jadi aku kasih tanaman kecil-kecil aja di sini. Tapi aku mau coba deh kalau tanaman agak besar, kira-kira gimana ya? Kayaknya cocok juga ya guys ya. Ya udah, aku kasih yang agak besar aja. Terus yang ini bagian atas aku mau hias dengan lampu. Ini ada lampu tidur, terus ada lampu yang segi lima guys. Kita susun yuk di bagian atas. Nah ini kita susun satu persatu ya supaya cantik. Dan setelah selesai, sekarang kita bikin ruangan kerja buat ayah yuk. Ini aku kasih meja sama komputer. Nah di sini tuh ada kayak not gitu guys, kayak apa jadwal Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday gitu. Jadi aku taruh aja di atas komputer, jadi sebagai pengingat juga ya. Dan di samping jadwal tuh masih ada space kecil ya. Aku mau taruh tanaman gantung di situ supaya cantik. Jangan lupa kasih lampu juga di atasnya. Nah ini lampunya berhubung sudah besar, jadi aku kasih satu aja ya, nggak usah dua. Ini masih ada jarak juga kecil, aku taruh buat lukisan kupu-kupu. Terus biar jendelanya nggak terlalu terbuka banget, ini aku kasih gorden ya guys. Nah seperti ini cocok. Di dekat komputer daripada kosong, aku taruh lampu aja deh di sini. Nah udah selesai tuh, tinggal sebelahnya. Ini di atas aku mau taruh buat tempat ganti pampers ya guys. Bawahnya aku kasih meja dulu. Nah terus taruh deh di atas meja. Buat naruh perlengkapan bayinya, aku mau kasih lemari di sebelahnya seperti ini. Biar nggak terlalu sepi, aku taruh radio juga nih di atas lemari, jadi ada musiknya guys. Terus aku mau kasih mainan bayi juga nih di sini. Biar lemarinya nggak kosong, ini aku mau isi dengan perlengkapan bayi kayak lap kecil, terus pampers dan lain-lain. Nah di sini aku mau ngasih sofa kecil ya guys. Aku kasih meja sama karpet juga. Sebelahnya kursi, ini aku mau bikin kayak lesehan gitu buat tempat mainan bayi. Ini aku kasih karpet, terus kursi. Nah ini kursi buat lesehan ya. Terus apalagi ya guys kira-kira. Sambil kita memikirkan, kita taruh dulu bantal sofa. Nah di sini aku kasih dua. Jadi sebelahnya sofa itu kan lesehan buat bermain anak. Jadi aku kasih aja mainan anak-anak. Ini aku taruh di sini. Aku susun-susun bonekanya juga. Nah seperti ini guys, cantik nggak kira-kira? Ini udah selesai ya guys, dekorasi di lantai 3. Oh ya, ini ada dot nih, aku mau taruh di rak ya buat pelengkapnya. Eh ada yang kelupaan lagi guys, itu mejanya masih kosong. Ya udah kita isi yuk, aku mau isi ini dengan roti terus sama minuman ya guys. Jangan lupa selingnya juga. Nah ini sudah kita isi ya. Tambahan lagi nih di depan lip, lupa belum aku kasih karpet guys. Ini aku samain aja ya, jadi ada 3 karpet yang sama di sini. Seperti ini. Tarat. Ini sudah jadi lantai 3. Gimana guys menurut kalian? Coba dong guys dinilai. Terus kalian tulis di komen ya nilainya. Nah sekarang kita lihat lagi yang lantai 2 nya. Oke guys, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Thanks for watching guys.
Guys, buku Toka Boka edisi 1 dan 2 sudah ada loh. Kalian bisa cek di Shopee atau TikTok Shop Anissa Craft ya.